daulat suara. Jangan terpatahkan hanya sekedar dengan aturan-aturan formal yuridis. Karena daulat suara itu ada dalam sanubari yang dalam sekali. Daulat suara tak bisa dikalahkan dengan intimidasi, ketakutan, dan segala tedek bengek birokrasi. Karena daulat suara adalah milik yang terdalam harga diri martabat rakyat. Daulat suara jangan digadaikan hanya sekedar mendapatkan nasi. Karena daulat suara adalah milikmu yang berharga. Hai rakyatku, engkaulah pemegang daulat suara itu. Dan kau yang menentukan daulat suara itu mau kemana engkau berikan. Rakyatku, engkau begitu cerdas dalam menentukan daulat suara itu. Meskipun daulat suara kerap kali dimanipulasi, bahkan hak-hakmu kerap kali dipatahkan hanya sekedar urusan birokrasi dan urusan registrasi serta urusan-urusan yang tak ada kaitannya dengan hak milikmu. Hei rakyatku, engkau memang berdaulat menentukan harga dirimu. Engkau pemegang daulat itu. Dan engkau yang menentukan daulat itu mau diserahkan kemana. Hei penguasa, jangan kau kadali rakyat ini dengan segala manipulasi. Sehingga daulat suara mereka engkau rampas dari daulat rakyatku. Aku ingin daulat suara itu tetap berdaulat. Aku ingin daulat suara itu tetap bergema. Dan daulat itu milik yang berharga dari rakyatku. Sehingga mereka bisa tersenyum bergembira. Menikmati daulat yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Romo Beni. Puisi dari Romo Beni tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Prime News akhir pekan malam hari ini. Saya Budi Adiputro dan Romo Beni Susetio undur diri. Selamat malam.